Saya Fahmi Zain, CEO Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Hari ini saya akan mengajak Anda menyelami perjalanan sejarah Hima MBTI yang telah menemani mahasiswanya selama 5 tahun. Bukan hanya sekedar organisasi kemahasiswaan, Hima MBTI adalah keluarga bagi para anggotanya. Di sini kami belajar untuk bekerja sama, saling mendukung, dan mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Muhammad Fahriul Razar, selaku Vice Eksekutif Hima MBTI 2024. Di sini kami mengembangkan minat bakat dan juga meningkatkan mutu pendidikan serta soft skill para anggota. Saya Muhammad Fauzan Samudra Putra Guntur, selaku General Manager of Hima MBTI 2024. Kami menjalin berbagai kerjasama, baik dengan pihak internal maupun eksternal universitas, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dari semangat para mahasiswa yang berkontribusi pada jurusan MBTI. Berkat kerja keras dan dedikasi seluruh anggotanya, tim MBTI berhasil meraih berbagai prestasi. Saya, Tinta Marsuka Agustin, selaku Sekretaris 1. Saya, Raja Halifatya, selaku Treasurer 1. Saya, Iman Firmansyah, selaku Sekretaris 2. Saya, Sapa Sela, selaku Treasurer 2. Dan perkenalan dari top manajemen, mari kita perkenalan dengan divisi-divisi yang ada di Hima MBTI 2024. Akademik manajemen merupakan gabungan dua divisi antara keilmuan dan advokasi yang berfokus dalam menjembatani antara mahasiswa dan prodi, menjadi fasilitator pengembangan akademik serta menjalankan tugas sebagai Center of Information Hima MBTI dalam penyebaran informasi akademik. Community Development merupakan divisi yang bergerak dalam bidang sosial, yang dimana bertujuan untuk mewadahi mahasiswa dan juga mahasiswi MBTI agar dapat berkontribusi dan juga dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kegiatan pengabdian masyarakat. Kita masih sebebas itu.
abadi untuk selama-lamanya. Creative Media Information merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada mahasiswa MBTI melalui berbagai platform media sosial yang dikemas secara kreatif agar diterima oleh mahasiswa MBTI maupun luar mahasiswa MBTI. Divisi Entrepreneurship merupakan divisi yang berperan sebagai sumber dana HIM MBTI dan juga sebagai jembatan bagi mahasiswa MBTI yang ingin meningkatkan skill mereka di bidang bisnis. Saya Bastian Harit sebagai manajer divisi Entrepreneurship HIM MBTI 2024 ingin mengajak kalian bertemu dengan tim kami. Human Resource Development merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam pengembangan mahasiswa-mahasiswi MBTI, baik anggota maupun pengurus HIMA MBTI. Untuk mewujudkan solidaritas dalam kekeluargaan dan profesionalitas dalam menjalankan program kerja HIMA MBTI, dengan menghimpun dan membimbing mahasiswa-mahasiswinya. Oh, yuk ke sana. Public Relations merupakan divisi yang berperan dalam menjaga dan membangun komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal HIMA MBTI. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan serta menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa MBTI mempersiapkan diri untuk menunjang karir di masa depan. Saya, Dian Rohmatulasana Ramadhani, sebagai manajer Public Relations HIMA MBTI 2024 akan mengajak kalian semua berkenalan dengan teman-teman dari Public Relations 2024. But I would never hurt a fly. And she ain't gon' my test.
chest with love in she her eyes. Dan Culture merupakan divisi yang memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi MBTI khususnya yang memiliki bidang di bidang olahraga, seni, dan budaya. Saya Ahmad Muzaki, selaku manajer dari divisi Sport and Culture HIMA MBTI 2024. Saudara,